sejumlah layanan Google seperti Google Play Store, Gmail, Google Drive, dan juga YouTube, yaitu pemutar musik nomor satu ini, telah down. Entah apa yang terjadi tadi ketika kita membuka Google, YouTube tidak bisa terlihat apapun, tapi sekarang sudah bisa. Aku melihatnya di berita tadi, di kata kunci dengan pencarian Google down, itu semua berita menginformasikan bahwa Google down, YouTube down, semua fasilitas yang diberikan oleh Google down kecuali Google pencarian, katanya di website antara CNBC, Kompas, Kumparan, semua membahas tentang Google down. Entah apa yang menyebabkan Google down tersebut. Jika kalian tahu apa penyebabnya, silakan kalian komen di bawah. Kenapa bisa website atau layanan seperti Google ini bisa down selama ini? Tapi untungnya sekarang sudah bisa kita coba membuka Play Store, sekarang sudah bisa dibuka. Kita coba buka YouTube, sekarang sudah bisa dibuka. Kalau tadi tidak bisa, ada keterangan seperti ini. Nah, sekarang semuanya layanan Google sudah bisa diakses kembali. Kita sudah bisa menikmati layanannya kembali. Nah, jika kalian tahu apa penyebab Google dan tersebut, silahkan kalian komen ya. Oke, untuk informasi kali ini sekian dulu ya. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih.